warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi wa ummatihi sal kiram lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa husnul jami' sahabati Rasulillah ajma'in. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa husnul jami' katim mubarakin barudina fikril nikail trofil unjira ilaih musallatu wassalam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan marusaini min hibdillahi ta'ala barakati siri Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang jadi niat hajat sahibul bait Bapak Mulia di keluarga besar dengan barokahnya Fatihah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dibarokati sirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa husna Nabiullah Khidir alaihi salam wa Nabiullah Ilyas alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakatil Fatihah wa sirri Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Bapak Haji Samsudin bin Safi'i dan Ibu Emma Sariana binti Bapak Haji Muhammad. Allahumma firlahuma warhamhuma wa wasi qabrahuma bi barakati sirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan man fi hadhil majlis. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan jami ahli kubur minal muslimin muslimat mukminin mukminat alafiyah minhum wal amwat minin bani adam wa minah hawa wa ma tanazzala bainahuma ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum bi barakati sirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana bil ulumil ulama irasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa asiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i, antakuna zawzatuhu salihatan, wa auladuhu abrar, wa khulatuhu minas salihin, wa rizquhu fi baladi amma badu. Kepada para alim, para ulama yang saya hormati, kepada para bapak pejabat pemerintah Kabupaten Mesudi, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Tulang Bawang yang saya hormati, kepada para bapak anggota DPRD Kabupaten Mesudi, Kabupaten Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, anggota Dewan Provinsi Lampung yang saya hormati, kepada para calon bupati yang saya hormati, kepada mantan Bupati Mesuji Bapak PH Sabli yang saya hormati, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Haji Mulyadi sekeluarga besar yang saya hormati, kepada segenap panitia yang saya hormati, kepada keluarga besar Desan dari Sekayu yang saya hormati, wabil khusus kedua mempelai Mas Diki dan Mbak Ratu Rizki yang berbahagia yang saya hormati, kepada para bapak ibu hadirin sekalian jamaah pengajian Walimatul Aurus yang saya hormati. Tiada kata untaian yang indah bagi hamba Allah kecuali mengucapkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi beberapa rahmat dan nikmat sehingga kita dapat bermuajah di sini majelis dalam rangka khidmat ngunduh manten keluarga besar Bapak Haji Mulyadi. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat teriring salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini majelis dan umumnya putra-putri kita semua telah mendapat syafaat dan diakui menjadi umatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pernikahan adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sakral dan dinanti-nantikan seluruh umat manusia menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa istiqomah bil ibadah. Mudah-mudahan siang hari ini
Mas Diki dan Mbak Ratu Rizki mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Qur'an dijelaskan dan dibawakan seluruh umat manusia muslim dalam pernikahan yang namanya surat nikah. Di situ tertera sebuah ayat Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf, dengan kata arti secara lafaz, pergaulilah istrimu dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira yang sudah nikah-nikah dan yang membawa surat-surat nikah, sudahkah istrinya dipergauli dengan baik dan benar? Arti dari baik itu sangat luas, arti dari benar itu pun sangat luas. Baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, baik dalam penyajian, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Benar-benarkah kita menjadi suami yang secara syariah? Benar-benarkah kita menjadi suami yang bisa adil dan bijaksana? Maka Al-Quran menegaskan dan membawakan surat dalam kutipan surat nikah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dalam rumah tangga dan seseorang semua mendambakan kebahagiaan. Rasulullah menegaskan, arba'atun min sa'adatil mar'i, empat perkara yang menjadi kebahagiaan manusia. Satu, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, orang laki-laki mempunyai istri yang sholihah. Maka dibutuhkan dalam rumah tangga istri yang sholihah. Maka orang perempuan diangkat derajatnya oleh Allah semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau menyabdakan, an-nisa'u ngimadul bilad, fa'idha fasadat fasadat bilad, fa'idha soluhat soluhat bilad. Orang perempuan itu adalah tiangnya negara, orang perempuan itu adalah tiangnya rumah tangga. Kalau perempuannya solidah, maka dalam rumah tangga akan mendambakan seorang suami yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, siapakah perempuan yang solihah? Apakah perempuan yang pintar berdandan? Bukan. Apakah perempuan yang seksinya seperti boneka? Bukan. Ini Rasulullah menegaskan, khairun nisa'i mar'atun idza nazartaha sarotka wa idza amartaha ato'atska wa idza hita anha hafizatka finnafsiha wa maliha. Baginda Nabi menegaskan, perempuan yang salihah adalah yang dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan hatinya. Ini Mbak Ratu Rizki, jadilah perempuan wanita yang salihah, dipandang Mas Diki selalu menyenangkan hatinya. Ini dibutuhkan. Maka banyak teman-teman yang sukses di luar rumah tangga, tapi akan berat menyukseskan rumah tangga yang sangat kecil. Banyak yang sukses dalam pemerintahan, banyak yang sukses dalam desa, tapi dalam pribadi rumah tangga broken home seperti pecel. Maka kita sukses dari pribadi kita, Mas Diki, Mbak Rizki, ya. Yang penting ikuti aturan main baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Mas Diki, saya nikah 2003. Sampai sekarang enggak pernah dalam rumah tangga saya itu bentrok.
karena saya ikut aturan main baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bahagia, yang paling damai rumah tangganya, yang paling bijaksana dalam kehidupan, baik pimpinan pemerintah, baik pimpinan rumah tangga, baik pimpinan umat adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita contoh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suami tak otak itu beberapa kalimat. S-nya menjadi suami harus sabar, Mas Diki. Menghadapi perempuan itu sabar, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dikerasin patah, dibiarin ngelantur. Ini dibiarin wanita itu ngelantur, dikerasin patah. Ini Pak, makanya sabar. Kita punya siasat, kita punya politik untuk berumah tangga. Jadi politik bukan hanya pemerintahan, dalam rumah tangga harus ada politik supaya damai, supaya dingin. Yang ulet, suami harus punya keuletan, baik secara ibadah, baik secara pekerjaan. Bukan arti ulet terus medit, enggak. Ulet, kalau orang Jawa ngatain, maka jadilah seperti bambu apus. Bisa untuk memikul, bisa untuk tali, bisa untuk apa-apa. Ini bambu. Jangan seperti biting mutah patah, dan jangan seperti resek kering, Mas. Diikat hancur, dibiarin bahaya, mudah terbakar. Maka jadi suami yang ulet. M-nya mendidik. Sepinter apapun seorang wanita, jenjang karirnya sama-sama menempuh karir, sepak terjang tetap pandai seorang laki-laki. Ya jangan marah, Mbak Dokter Batu Rizki, karena ini saya katakan berdasarkan agama, berdasarkan Allah, tidak awur. Maka sepanjang masa dari Mbah Adam sampai beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak pernah mengangkat wanita menjadi nabi dan rasul. Ini dasar saya. Maka sepak terjangnya tetap leluasa orang laki-laki. Ini harus mendidik. Mendidik istri, ya istri menasehati suami saling pro, jangan ada kontras. M-nya mendidik. Suami A dulu, A-nya beragama. Agamanya yang kuat, Mas. Karena hidup, kalau pondasinya agama, aman. Wanita secantik apapun, kalau dia itu agamanya kuat, aman. Orang laki-laki setampan apapun, kalau agamanya kuat, aman. Pejabat kalau agamanya kuat, aman. Rakyatnya makmur, gak ada cerita rakyatnya kekurangan pangan. Tapi kalau agama ini diterakhirkan, apapun bentuknya organisasi, apapun bentuknya golongan, akan hancur, Pak. Karena agama ini ageman, istilah orang Jawa, pakaian yang kita pegang untuk menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Dalam rumah tangga agama dinomor satukan, karena sebagai radiator pendingin dalam rumah tangga adalah agama. Maka diperkuat ibadah, Mas. Serepot apapun karir panjenengan, kita butuh Allah. Karir apapun di dunia akan ada masa waktunya yang habis, tapi butuh Allah. Tidak ada waktu masa. Dunia butuh Allah, akhirat butuh Allah tanpa kecuali. Hidup butuh Allah, orang mau mati butuh Allah, orang mati kembali kepada Allah dengan hujah Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu yang saya hormati, M-nya mendidik. I-nya indah. Suami harus indah. Suami harus berdandan. Nah ini,
maka saling mengisi. Lah istri yang pertama indah. Orang perempuan pinter maca sekarang ini sangat luar biasa. Maca di nomor satukan, indah karena dibutuhkan, indah. Istri, istri sabar. Mbak Ratu Rizki harus sabar menghadapi suami. Walaupun sama-sama orang dinas, harus sabar. Saya itu suami istri berdinas, Mbak. Sama-sama dinas tanpa waktu, tanpa batas, 24 jam full. Mungkin kalau dinas pemerintahan, maaf-maaf, minggu ada libur. Kalau pesantren, nggak ada pernah libur. 24 jam full, Pak Ali. Tapi alhamdulillah, nggak pernah kontras dalam rumah tangga. Karena saya malu dipanggil seorang kiai, kok rumah tangganya broken home. Nggak sesuai dengan pegangan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya kutip sendiri, kita harus kasih sayang, kebijaksanaan, kedamaian, keramahan dalam rumah tangga. Ini 4K yang saya praktekkan dalam rumah tangga saya. Udah dikode jam 12 lebih, gak boleh lama-lama. Ini udah waktunya zuhur, makan siang. Bapak Ibu yang saya hormati, terus indah sabar, ini tak habisin dulu ya, istri taat sama suami, apapun repotnya taat, tapi suami bijaksana, taat, R-nya ramah, ramah, baratu ramah itu santun, berakhlakul karimah, ini ramah, ramah harus ramah orang perempuan sama suaminya ramah. Inya imannya harus kuat. Takutlah kepada Allah. Jangan pernah takut selain Allah. Kalau kita takut kepada Allah, seorang istri aman ditinggal kerja, aman di kantor, aman. Tapi kalau istri takutnya kepada suami, ini bahaya bagi seorang laki-laki. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu yang membatasi kita. Salamun atallaha biqalbin salim. Doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa salim tabaraka rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Qahar, ya Hanan ya Manan, ya Jayan ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'alallahu lakuma khairan. Ya Allah, berikanlah kedua mempelai kebaikan dunia dan akhirat. Berikanlah kedua mempelai keberkahan, kebaikan anak turun soleh, solehah ya Allah. Berilah rezeki yang lapang demi untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Jabbar ya Qahhar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun atallaha bi qalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.